Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bonsai Lokal. Oke, sobat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba memindahkan bonsai sancang on the rock. Yang tadinya dari ember biasa, kita akan pindahkan ke dalam pot khusus bonsai. Ikuti terus, jangan di skip. Ciao. Sampai habis ya. Oke. Oke sobat, setelah diletakkan di atas pot, kita akan sedikit membongkar tanah yang menutupi bagian akar dan batu untuk dudukan bonsai sancang tersebut. Tanah dibongkar sedikit demi sedikit agar akar-akar yang kecil-kecil tidak terputus. Lakukan dengan cara hati-hati. Oke, oh ya, itu ada tali yang tadinya untuk mengikat pohon sancang itu pada waktu dulu ditanam agar tidak goyah. Silakan tonton. Oh ya, yang baru nonton silahkan subscribe, like, dan komen. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Oke. Tali yang mengikat dilepas biar kelihatan lebih natural lagi. Agar lebih indah lagi, kita akan mengikat tanahnya dengan moss atau dengan lumut biar lebih natural lagi. Biasanya lumut-lumut ini menempel pada dinding-dinding, pada batu atau pada batu bata, banyak terdapat kalau di kampung-kampungnya, ataupun bisa dibeli di toko tanaman. Oke, kita coba untuk memperindah bonsai sancang tersebut. Ada bagian dahan atau ranting yang agak miring ke depan, perlu dibenahi lagi, perlu dikawatin. Kawat yang cocok untuk bonsai yaitu kawat aluminium. Sesuaikan besar kecilnya kawat itu dengan batang yang akan dililit dengan kawat tersebut. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil, sesuaikan saja. Oke. Oh iya, kemudian sobat, karena ranting bonsai sancang itu sangat mudah patah atau regas, jadi harus hati-hati membengkokkannya. Jangan terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang
dan Sancang bisa patah karena regas itu. Oke, selamat mencoba. Oke sobat, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Tetap sampai habis, oke?